Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di depan Museum Daerah Kabupaten Lumajang. Jadi Museum Daerah Kabupaten Lumajang ini itu baru saja berdiri tahun 2015 dulu. Museum Umum Daerah Kabupaten Lumajang ini buka hari Selasa hingga Kamis pukul 8 hingga setengah 4 sore ya. Kalau hari Jumat jam 8 hingga jam 3, Sabtu dan Minggu itu pukul 8 hingga 12 siang. Ya semoga aja dulur-dulur yang menyempatkan waktunya untuk mampir ke Kota Lumajang enggak lupa untuk mampir juga ke Museum Daerah Lumajang. Karena di museum ini itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, bukti-bukti sejarah, artefak-artefak sebagai peninggalan bahwa bumi Lumajang ini adalah daerah yang sangat besar dan luas, serta banyak bukti-bukti sejarah tentang pemujaan terhadap Gunung Semeru tentunya. Oke, kita jalan masuk ya. Jadi di depan itu kita akan bertemu dengan, ini adalah Surya Majapahit. Jadi Surya Majapahit ini berbentuk batu pipih dengan ketebalan yang tidak merata, berbentuk poligon ya. Batu pipih ini itu terdapat goresan dengan motif surya berupa lingkaran konsentris dengan lebar goresan 2 hingga 3 mm. Lambang Surya Majapahit ini biasanya kita temukan di tengah langit-langit ruangan tersuci dari beberapa candi, atau juga kita sering temukan pada bagian belakang kepala arca ya, yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit. Kita juga dapat jumpai arca Dwarapala ya, yaitu arca patung penjaga gerbang berbentuk menyerupai manusia atau hewan. Biasanya arca Dwarapala juga diletakkan di luar candi, kuil, atau bangunan-bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Nah, ini adalah bagian-bagian batu bata yang bisa kita temukan di sepanjang jalan atau gerbang menuju Beting ya. Jadi ini memang benteng sepanjang 135 hektar, dan yang terbaru itu adalah 150 hektar. Itu adalah merupakan salah satu bukti bahwa di sana memang ada satu kerajaan di Beting. Jadi di Beting itu ada namanya satu desa namanya Kuto Renon. Kuto itu kota, Renon itu terbakar. Jadi kota yang terbakar. Dan di sana Beting itu adalah disebut selama ini adalah benteng ya. Beting itu benteng. Jadi berdekatan dengan Sungai Bondoyudo. Dan di situ ada satu situs yang ditemukan, itu di dalamnya adalah kalau digali ini yang pernah sering menemukan dan melakukan penelitian sebelumnya, itu adalah sebuah kota yang terpendam. Nah, kalau ini adalah naskah manuskrip Kakawin Negara Kertagama. Jadi sastra agung hasil karya Mpu Prapanca ini itu berisi tentang kisah perjalanan berdirinya Kerajaan Majapahit. Ditulis pertama kalinya di sebuah desa bernama Teposono, dan itu ada di daerah Lumajang, desa Teposono ini, pada tahun Gunung Gajah Budi Janma. Gunung itu 1, gajah itu 2, budi itu 8, janma itu 7, atau 1287 Saka atau 1365 Masehi. Pupo 1 hingga 7 itu menguraikan raja dan keluarganya, 8 hingga 16 menguraikan tentang kota dan wilayah dari Kerajaan Majapahit, 17 hingga 39 itu menguraikan tentang perjalanan keliling kota Lumajang. Nah, ini bata dari struktur benteng ini itu diperkirakan dibangun pada abad ke-13 ya, tahun 1300-an.
Ini namanya Wedung Sanibin, dikenal juga sebagai Wedung Boting atau Wedung Belang. Jadi Wedung Sanibin ini terdiri dari besi wadung itu sendiri, pegangan wadungnya, dan juga sabuk atau warangka dari wadung itu sendiri. Bahan dari Wedung Sanibin ini itu ada tiga bahan. Bahan baja, ada besi pamor putihnya, dan ada meteor putih sepanjang 43 cm. Sedangkan pegangan dari Wedung Sanibin ini berasal dari kayu johar sepanjang 15 cm. Sedangkan warangkanya atau sabuknya itu berasal dari kayu rotan sepanjang 54 cm. Jadi ciri khas dari Wedung Sanibin ini itu mempunyai lubang atau drip pada besi bawah ya. Nah, ini adalah koleksi senjata berupa keris dan tombak. Asal koleksi ini adalah hibah dari keluarga Dipati Zelvandik Afdeling Singowiguno. Jadi tombak pusaka ini diperkirakan dibuat di abad ke-16 hingga abad ke-18. Nah, ini adalah koleksi senjata asal milik keluarga Ibu Mas Rufah, berupa tombak dan cutrik ya, biasanya untuk sikep atau jimat juga. Jadi kelihatan bentuknya memang yang satu ini ukurannya cukup kecil, digunakan untuk cutrik, untuk sikep atau jimat ya. Nah, ini adalah relief atau arca dari Dewa Wisnu, dewa yang bergelar Stiti atau pemelihara dan melindungi segala ciptaan dari Dewa Brahma. Kalau ini itu foto ya, atau dokumentasi dari Kit Elvi di tahun 1925. Ini adalah gambaran dari situs Sanggar Sejati atau situs Selo Gending. Jadi dulunya di tahun 1925 Romo Dukunya itu modelnya kayak gini di situs Selo Gending. Nah, sedangkan ini adalah prasasti Mula Malurung, piagam pengesahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Jadi prasasti ini berupa lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Raja Kertanegara di tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kadiri atas perintah ayahnya Wisnuwardhana sebagai seorang Raja Singosari yang bergelar juga Nararyas Miningrat ya. Jadi kumpulan lempengan ini itu ditemukan pada dua waktu yang berbeda. Jadi sebenarnya lempengan Mula Malurung ini, prasasti Mula Malurung ini ada 10 lempeng sebenarnya. Sebagian ditemukan pada tahun 1975 di dekat kota Kediri. Sedangkan pada bulan Mei tahun 2001 itu kembali ditemukan 3 lempeng lagi di lapak penjual barang loak. Nah, kenapa piagam pengesahan prasasti Mula Malurung ini cukup penting bagi kota Lumajang atau bumi Lumajang? Karena dalam lempeng 6A di baris 1 hingga 3 yaitu ada kata-kata atau tulisan yang baris pertama itu adalah Siro Nara, artinya beliau Nararya. Di baris kedua bertuliskan Ria Kirana Saksat Atmaja Nira Nararyas Miningrat Pinrotista Jurulamajang Pinasangaken Jagat Palaka Semata-mata putra dari beliau Nararyas Miningrat ditetapkan sebagai juru di bumi Lumajang, dipasangkan menjadi pelindung dunia Ning Nagara Lumajang. Di baris ketiga
artinya di negara Lamajang. Jadi ini lempeng Mula Malureng ini membuktikan bahwa di bumi Lamajang ini itu sudah berdiri kerajaan Lamajang secara otonom sejak tahun 1255. Jadi sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Ini adalah Arca Ganesha. Jadi memang ini bukan Arca Ganesha yang sempurna, tapi berdasarkan ciri-ciri dari badan bawah yang tersisa itu diidentifikasikan sebagai Ganesha dengan perut tambun dan sikap kaki Wirasana ya, atau sikap kaki kedua kakinya itu bertemu. Kalau ini adalah Lingga Yoni yang kita temukan di daerah Kunir, ditemukan pada saat ekskavasi di Dusun Kunir Lor ya. Jadi bersatunya Lingga dan Yoni itu adalah pertemuan antara laki-laki atau purusa dan wanita atau pradana yang merupakan lambang kesuburan, sehingga muncul kehidupan baru atau kelahiran. Maka pemujaan terhadap Lingga Yoni ini itu merupakan bersatunya Dewa Siwa dengan Parwati. Yang itu adalah merupakan simbolis sebuah berkah dan biasanya diletakkan di wilayah-wilayah pertanian atau di tempat-tempat pemujaan. Bila kita berbicara tentang masa lalu, maka hal ini akan terhubung dengan sejarah. Sehingga tidak jarang jika beberapa hal dengan unsur-unsur sejarah yang masih ada pun akan diabadikan, disimpan, dan dirawat dengan baik. Hal ini pada umumnya akan dilakukan dengan memuseumkan beberapa benda-benda sejarah tersebut di lokasi-lokasi tertentu. Sejarah adalah kepastian yang dihasilkan pada titik pertemuan antara ketidaksempurnaan ingatan dengan kekurangan dokumentasi. Sejarah menghasilkan beragam keberhasilan dan capaian prestasi yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Salah satunya dengan ditemukannya beragam teknologi yang memudahkan manusia. Sejarah akan menjadikan inspirasi agar manusia bisa menghasilkan karya yang akan diingat. Salah satu kutipan Soekarno yang terkenal yaitu jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Hal ini mengandung makna yang sangat dalam karena dengan memahami sejarah kita dapat mempunyai kesadaran asal, usul, dan tradisi yang kita miliki. Mengingatkan kita untuk tetap menjadi diri sendiri dan tidak malu untuk tampil apa adanya.